Nanti yang mulai masuk out. Kami satu sedangkan duduk di musola atau dalam musola. Sis yang pakai kupon, bawa KTP, bawa tonggone Pak Samsi itu cantik-cantik kok, gendut-gendut. Yang punya aku satu. Iyalah, mau ngerti. Eh, jos. Mantap. Makasih ya, Mbak. Yuk, yuk. Makasih. Yuk, makasih. Kita untuk dalam rangka penanganan inflasi ini ada sekitar 65.000 yang kita salurkan ke 17 kecamatan. Jadi menyesuaikan dengan jumlah penduduknya lah, kuota masing-masing kecamatan itu. Sasaran kita masyarakat lah, masyarakat yang memerlukan, karena ini kan kaitan dengan penanganan inflasi. Kayak seperti beras, beras, gula, minyak goreng itu kan pasti yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi minyak, yang mempengaruhi termasuk juga mie itu. Sekarang ini kan pada mulai merangkak naik lah. Pelan-pelan naik, ini kan ada yang naik 500. Oh, terima kasih banyak, alhamdulillah untuk bantuan, untuk apa tuh, meringankan belanjanya gitu. Berarti ini membantu Bu ya? Iya, membantu, memang membantu ini, makasih banyak ya, kalau bisa yang sering-sering. Bu, berapa tadi Bu untuk pembayaran? 50. 50 ribu. Iya, kalau beli ini mungkin 150. Kalau beli 150 ya? Berarti ini sangat membantu. Iya, sangat membantu. Kalau bisa sering-sering ya Pak ya. Masyarakat yang berdampak terhadap inflasi ini tentunya bukan hanya masyarakat yang tidak mampu, tapi juga masyarakat yang punya atau ekonomi tinggi. Sehingga upaya kita dalam hal ini pihak kelurahan dalam hal mendata adalah dengan melibatkan seluruh elemen seperti RT/RW, sehingga dari RT/RW itulah data-data masyarakat yang benar-benar membutuhkan tersebut bisa disampaikan untuk mendapatkan paket sembako murah ini. Mereka menggunakan kupon. Memang Dinas Perdagangan tidak mewajibkan menggunakan KTP, tapi kami dari pihak kecamatan mewajibkan mereka menggunakan KTP. Karena untuk membudayakan kepada mereka supaya tertib administrasi kependudukan. Paketnya beras 5 kilo, gulanya 2 kilo, minyaknya ini sebotol. Terus mie. Oh, 2 botol, Deng. 2 liter kan soalnya. Sarden 1, minyak 3, berasnya 5 kilo, 50.000. Kalau setahu Ibu ini harga di pasaran berapa? Sekitar 150-an. Sekitar 150, jadi ada subsidi berapa? Iya, 100.000. Gimana Bu, ini membantu nggak Bu? Membantu banget lah.